Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada malam yang bertuah dan pula pada malam yang berkat. Pada malam ini dapat sama-sama kita boleh mengadakan satu majlis majlis muzakarah. Majlis muzakarah agama yang saya berdua dengan Babu Ali Deng kita deh di satu tempat yang mana tempat nining deh kebanyakan puak kita tu deh ada setengah tu kena dah dan ada setengah lagi tu belum lagi mari cuba di sini, iaitu di kedai pizza yang terbesar, kedai Eric Chespero, yang terkenalnya pizza yang paling besar sekali di Chuo dan di Bacok Bebung. Jadi alhamdulillah pada malam ini setiap malam senang hari Ahad malam senang tuwe kedai pizza Eric Chespero ni dia suka untuk nak mengadakan majlis muzakarah dan majlis ilmiah untuk sama-sama kita boleh ikuti bersama dan dia akan panggil dan juga jepuk babo-babo yang lain lagi untuk mengikuti dalam ruang pada malam tiap-tiap malam senang insya-Allah. Jadi malam ini sebagai mukaddimah dan sebagai permulaan saya bersama dengan Babu Ali kita insyaAllah lah kita akan kongsi bersama dalam majlis kita ni, supaya yang terutama sekali sebagai peringatan pada diri saya sendiri dan kepada kaum ibu dan bapa kita yang sedang duduk menonton di mana tempat saja, dalam laman website ataupun laman Facebook deh, page Al Huda channel kita. Alhamdulillah bapa yang dikasihi sekalian. Jadi selepas daripada cubaan dan juga wabak COVID-19 yang mana Allah Subhanahu wa taala dia hatta dan di tempat kita ning dan juga boleh kata seluruh dunia menimpalah satu penyakit ataupun satu wabak dan virus COVID-19. Ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita boleh mengingati dan sama-sama kita saning tu dah boleh muhasabah diri kita masing-masing. Jadi ujian saning adalah satu ujian daripada Allah dan supaya hamba-hamba dia yang mukmin, hamba-hamba dia yang mukminah sama-sama kita boleh sedar deh apa saja yang Allah Taala buat, apa saja yang Allah Taala menjadi ni, Allah Taala hatta mari ni adalah satu hikmah. Jadi ada hikmah sebalik. Maka di sini deh dengan beberapa bulan yang kita berhenti saja kegiatan aktiviti kita, baik pada awal-awal sekali yang mana menimpanya wabak virus COVID-19 ni deh, pihak Cular Raja Menteri dan juga pihak Majlis Agama Islam Wilayah dan mereka bersepakat bahawasanya dengan ada wabak COVID-19 ning-ning maka boleh dan harus bagi kita saat ning tu berhenti semayek, bukan berhenti semayek, berhenti kita pergi jemaah di masjid. Sama-sama kita bakal buat semayek di rumah masing-masing dan semayek jemaah di rumah dan juga berhenti untuk kita buat jemaah di masjid tetapi ganti zuhur di rumah masing-masing. Maka dalam keadaan itu beberapa bulan daripada awal-awal kita tengok masyarakat kita ni masya-Allah. Dan mula-mula sekali teka pihak Cular Raja Menteri. Dan saya ingatnya, saya ingat
ini adalah satu apa ni pada ingat saya lah. Dan saya panggil satu perkara yang saya ingat pada masa tu tu setelah dah tubik surat dan juga setelah kita dengar khabar daripada dunia kita, negeri-negeri masing-masing ada timbulnya COVID-19 ning-ning dan sedang mengebok masuk le negeri kita, maka awal-awal pihak Cularaja Menteri dan pula pihak majlis suruh kita sanding tu berhenti sama taruh semaya jemaah di masjid, suruh kita semaya di rumah. Tapi pada awal-awal ni masya Allah, dia buat kita ni pakat ramah, dia boleh kita ramah pakat pergi masjid, dia boleh dia mau takut kata COVID-19 ni boleh jadi dia bawa kepada mati, dia mau tak kalau kena jadi COVID ni dia bawa kepada mati ni takut, takut saat ni pakat pergi masjid, penuh masjid boleh kata seluruh tempat. Dia kalau tidak ibu bapa kita ingat, ibu bapa kita ingat setelah kita terbayar tengok pada awal-awal COVID boleh kata seluruh tempat, seluruh masjid di kawasan kita ni luar biasa. Pakat kecek, eh masya Allah, tengok di kampung kita ni penuh masjid, tengok di kampung tu penuh masjid, tak pernah ada semacam ni. Itu kita fikir kata satu hikmat daripada ada COVID. Dan kita yakin masa tu apa, masa tu boleh kita yakin kata selepas daripada COVID ni deh, pihak Cularaja Menteri akan buka peluang untuk kita semaya di jemaah dengan sebab habis dah boleh kata suruh dah tak ada dah wabak COVID ni habis, boleh ni kita pakat pergi masjid. Tapi sebalik saya tengok pada hari ni ni jadi klik pada asal pula di sini nak katanya kita sanding takut teka susah je. Itulah sama-sama saya ni sebagai pengingat pada dia saya sendiri dan kepada kaum ibu dan bapa kita. Jadi kita jangan duduk takut, jangan kita duduk bimbing masa kita susah je. Kita kena muhasabah dan kita kena cek diri kita ni setiap masa. Deh, kenapa tu eh? Kerana kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni satu kali sore aja boleh. Deh, kita tidak ada dah mana satu kali jadi di atas dunia ni. Lepas tu kita bangkit pada hari akhirat tu kekal ada hari tu. Jadi apa saja amalan kita, kerja kita, peluang yang kita akan buat saat ni tu ialah di atas dunia ni je. Sekali ni je yang Allah Taala uwi umur kita, Allah Taala uwi kesihatan kita, Allah Taala uwi peluang kepada kita sama-sama kita banyakkan amal ibadah. Sama-sama kita boleh muhasabah, sama-sama kita boleh cek diri kita masing-masing ni semasa kita hidup ni je. Tetapi apabila Allah Ta'ala ambil nyawa kita, maka di hari itu akan putus segala-galanya. Sekadar mana yang kita ada, maka sekadar tu sajalah yang kita boleh akan bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kenapa? Kerana Nabi kita ni dia beri peringatan kepada kita, dia beri peringatan kepada kita. Kerana kita hidup di atas dunia ni, kita hidup dalam keadaan kita lalai. Deh, Allah Ta'ala beri kemudahan, Allah Ta'ala beri kemewahan, Allah Ta'ala beri segala nikmat-nikmat kepada kita saat ni tu. Tapi kita guna tak kena tepat. Jadi kita kan tu lalai. Sebenarnya apa saja yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, Allah Ta'ala beri apa saja kita, kalau kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi berlipat ganda pula. Deh, dan saya akan tambah pula kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ini nyata, kita telah maklum bahawasanya itu adalah nyata perkara ni. Baik. Deh, kerana hidup kita atau dunia kita ni sekali sore apa ni kita? Deh. Jadi Nabi kita pun kata, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Nabi kata hidup. Deh, munah hidup di atas dunia ni buatlah. Ish ma syi'ta. Hiduplah. Deh, hidupmu di atas dunia ni ma syi'ta. Deh, maknanya hidup adalah apa ni Nabi kata, "Ish, deh, hiduplah ikutlah mu nak buat apa." Deh, di atas dunia ni mu nak hidup lagu mana? Deh, mu nak buat apa? Deh, mu buatlah. Mu buatlah. Mu nak buat apa dia? Mu nak sedah, mu nak kaya, mu nak mewah, mu nak lalai lah ni. Tapi mu kena ingat Nabi kata, mu kena ingat fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya tu mu kena jumpa dengan mati. Tak itu kau beli. Deh. Kita hidup di atas dunia ni Nabi kata buat.
Masih tak buat lah. Mu nak buat apa? Mu nak hidup lagu mana? Nih, mu nak hidup pesing mewah. Mu nak hidup pesing sedap. Mu nak hidup pesing kata hidup dalam kadar air kita ni terlupa, kita lalai. Duduk kita mewah. Kita nak duduk tak ingat pada mati. Kita nak hidup sana itu tak ingat. Tak ada perasa air untuk nak tolong pada orang susah. Kita hidup tak ada perasa air nak tolong pada masyarakat. Mana kita nak hidup semata-mata sedap diri kita saja ni. Nabi kata hiduplah. Hiduplah mu nak hidup lagu mana pun hidup. Tapi mu kena ingat fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya mu kena mati. Dan apabila mati tu bukan sekadar mati saja dok. Apabila mu mati saning dalam kubur esok, orang letak mayat dalam kubur, di situ akan mari muka anak akan mari soal mu, akan mari tanya mu apa yang mu dok buat di atas dunia ni, mu dok buat apa, dia semua akan soal kita. Dan di situ pula setelah tu bangkit pula pada mahsyar esok akan dihisap amalan kita, akan dikira semua kerja kita. Maka di situlah akan menentu kita bahwasanya kita saat itu dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun dapat masuk neraka wal iazabil. Sebab itu Nabi kata aish masyita fa innaka mayyitun, hiduplah mu nak hidup lagu mana pun tapi mu kena ingat kada mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Nabi kata saya mu nak kasih, mu nak saya kepada siapa saja pun mu kasihlah. Mu nak kasih kepada anak isteri mu sebanyak mana mu kasihlah. Mu nak kasih kepada harta kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mu duk milik juta-juta, duit juta-juta ataupun kebun beribu-ribu rai. Ha, mu nak kasih pada harta mu kasihlah. Mu nak kasih pada peringkat mu, Allah Ta'ala wi peringkat kita tinggi, Allah Ta'ala wi tamnai kita jadi tu, jadi ni. Mu kasih pada tamnai mu kasihlah. Tapi mu kena ingat fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya mu akan bercerai dengan demo tu. Mu akan bercerai dengan demo tu. Mu akan kena becek dengan demo tu. Mu kena akan makna satu hari saning tu deh, mu kena becek dengan demo tu. Mu kena pisah dengan demo tu. Kalau mu ada rumah besar, mu mati esok mu kena tinggal rumah. Mu ada kereta besar harga juta-juta, mu mati esok mu kena tinggal kereta tu. Mu ada isteri yang jangok, mu mati esok isteri mu tu kena tinggal dengan mu. Mu ada anak sebanyak mana, mu kena tinggal dengan demo tu. Mu ada apa saja yang mu milik, yang mu ada, mu dok kasih ke dia, mu dok sayang ke dia, satu masa apabila mu mati esok mu kena pisah dengan benda tu. Jadi mana tak ada kekal. Benda di atas dunia tak ada kekal. Mu sayang pada pekak mu, dia mu tua esok mu mati ataupun mu dok jadi pola ni pun dia mu meninggal dunia, maka pekak mu akan telucuklah kepada mu. Mu ada harta sebanyak mana pun, bawa mati habis harta mu tak boleh bawa pada kubur, tak boleh bawa pada hari akhirat. Mu ada apa saja pun, kalau mu mati mu akan pisah benda tu. Deh, mana tak kekal. Jadi kita nak sayang, sayang. Nabi kata sayang. Mu nak sayang, mu nak kasih, mu nak cinta kepada pun mu cintalah, mu kasihlah. Tapi mu kena ingat satu hari ni mu kena pisah, mu kena becek dengan benda tu. Ha, inilah satu perkara yang Nabi peringatkan kepada kita supaya kita tu jangan terlajak kita kasih benda di atas dunia ni. Benda di atas dunia adalah benda sementara, bukan kekal. Deh, benda di atas dunia ni benda sementara saja. Mana wui pandai-pandai. Saya wui pandai-pandai. Ha, bukan tak wui saya, bukan tak wui saya dak, bukan tak wui kasih dak, wui kasih pandai-pandai. Ha, supaya kita kena ingat kata satu hari kita kena pisah dengan benda ni. Tapi akhir sekali Nabi kata wa'mal masyita fa innaka majziyyun bih. Nabi kata buatlah mu nak buat kerja apa tahu ni. Mu nak buat baik, mu nak buat jahat, mu nak buat benda sedap pe sebahawa turut mengikut hawa nafsu mu. Mu nak buat perkara apa saja mu nak buat untuk serenak diri mu, mu buatlah. Mu nak payah, mu nak uya di susah, mu nak buat apa mu buatlah. Nabi kata. Tapi mu kena ingat dalam hal kada mu dah buat tu buat ni, dah mu dah buat benda baik alhamdulillah, mu dah buat benda jahat, mu dah buat benda yang Allah Taala larik, mu buatlah. Tapi mu kena ingat Nabi kata, fa innaka majziyyun bi, maka sesungguhnya mu akan dibalah. Akan dibalah, akan dikira, akan dihisap pada hari akhirat esok. Akan
dibalas dengan apa yang buat. Kalau kata mu buat benda baik, alhamdulillah, di hari akhirat esok mu akan dapat balas yang baik. Dan kalau mu di atas dunia ni mu duk buat benda jahat, mu duk mabuk, mu duk kaya, mu duk lalai, mu duk buat benda tak ada faedah, maka di hari akhirat esok mu akan terima balasan yang mu buat di atas dunia ni. Inilah satu hadis saya nak beri peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum ibu dan bapa kita yang mendengar pada ruang Al-Huda Channel pada malam ini. Dan saya nak peringatkan kepada diri saya dan kepada kaum ibu dan bapa semua bahawa satu hadis ni adalah satu hadis yang kita boleh ambil pengajaran dan pula kita boleh ambil pengiktibar dengan hadis ni. Dan satu hadis ni Nabi ni dia bui kita saat ni, so kata kita suruh kita hiduplah. Kita nak hidup lagu mana di atas dunia pun, tapi mu kena ingat bahwasanya hidup mu saat ni itu satu hari mu kena mati. Nih. Dan pun Nabi kata mung kasih, mudah cinta, mudah saya kepada apa saja di atas dunia ni. Deh, mudah kasih, mudah saya, mudah apa pun, mung saya lah, mung kasih lah. Tapi kasih mung saat ni, saya mung saat ni itu satu hari mung kena becek dengan demon ni. Satu hari mung kena pisah dengan demon ni. Dan pula Nabi yang tiga Nabi, we pesan kepada kita, mung buat lah, mung nak buat apa saja pun. Deh, tapi mung kena ingat apa saja yang mung buat di atas muka bumi ni, yang mudah buat di atas dunia ni, yang mudah buat masa mu hidup ni, maka semua Allah Subhanahu wa taala akan hitung dan akan kira dan akan beri balasan kepada kita pada hari akhirat. Lalu itulah kaum ibu dan bapa yang saya menuntut pada sekalian. Jadi peluang yang Allah taala bagi kepada kita sekali ni, yang mana kita masih dah hidup lagi, yang mana masih Allah Ta'ala duk saya kepada kita lagi ni, deh kita pakak-pakak mari muhasabah, kita-kita pakak mari cek deh pandai kedok amalan kita setara ni untuk kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ratik kebaikan yang kita buat, deh apa ratik kejahatan yang kita buat yang perlu kita kena minta taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ni sedang dia Allah Ta'ala duk buka pintu taubat. Allah Ta'ala dia buka pintu taubat semua. Dan Allah Ta'ala ni sentiasa buka pintu taubat. Saya ingat ada sahabat Nabi pergi tanya, ya Rasulullah, dan kalau aku pergi buat dosa, aku pergi buat dosa, aku pergi buat jahat, aku pergi buat silapan ni, dan Allah Ta'ala apa kedok dosa kita? Nabi kata Allah Ta'ala apa dosamu. Dan pula dia tanya pula, kalau sekiranya aku buat pula salah, aku buat pula kesalahan, aku pergi buat pula benda maksiat, Allah Ta'ala apa kedok? Nabi kata Allah Ta'ala apa. Lepas tu sobat tanya pula, ya Rasulullah, kalau aku pergi buat pula benda ni, deh, aku buat, aku taubat, aku buat, aku taubat, aku minta pada Allah Ta'ala, minta ampun, Allah Ta'ala ampun dosa aku. Nabi kata Allah Ta'ala ampun dosamu. Lepas tu dia tanya pula, bila yang Allah Ta'ala tak ada ampun dosamu? Bila yang Allah Ta'ala tak ampun dosamu? Deh, bila Allah Ta'ala berhenti nak terima taubat kita? Maka Nabi jawab kata, semasa memutus asa, semasa mung berhenti, semasa mung tu tak ada minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tak ada putus asa. Allah Taala sentiasa beri taubat kepada, beri ampunan kepada kita. Ini yang kata pintu taubat Allah Taala sedang buka kepada kita. Tapi diri kita ning yo, kita tak ada nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada sifat takabur. Kita nak minta taubat kepada Allah pun kita tak sanggup juga. Boleh kita. Kau ni mana kata orang kita saat ni tu deh. Jadi kita tahu kata kita ni salah. Kita tahu kata kita ni banyak maksiat. Tapi tak ada masa yang kita beri peluang kepada diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cek sehari semalam bila ratik yang kita mengadu ha kita dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu, ya Allah, aku ada buat kesilapan ni, ya Allah, maka mu ampunlah dosaku, ya Allah, ya Allah, pada hari ni aku hidup mengupak kau orang, aku hidup kata kau orang, aku hidup waktu kau orang, aku menyakiti kau orang, aku hidup tu ning hidup ni salah, mu ampunlah dosaku, ya Allah. Ada kedok dalam hari ye yang kita saat ni tu dok minta rayu we ha kesilapan kita, kesalahan kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala sana nak ampunkan dosa-dosa kita. Inilah kita kena mikir baik diri saya sendiri dan diri pada ibu bapa kita hodoh tengok dalam ruang ini semua. Nih, jadi kita saning tu jangan we ada sifat takabur. Jangan we kita ada sifat takabur, sifat sombong, sifat kita nak minta ampun, taubat kepada Allah Ta'ala pun kita tak minta juga.
Bukan kata sombong, kita sombong dengan orang, dengan manusia. Sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tak meminta juga. Dia kuasa kata kita ni betul. Dia kuasa kita ni tak ada buat salah. Sebab apa? Sebab kita tak ada minta ampun daripada Allah, boleh jadi kita fikir kata kita tu betul. Supaya kita balang dengan orang ya, itu apa boleh. Nih, kita balang dengan orang. Selama mana kita masa kita ni betul, kita tak akan minta maaf kepada sang kita. Gitu tak? Kalau kita balah baik, kalau kita apa semua, kalau kita balah dengan demo, deh, kita masih muka tak berkecek. Tak berkecek dengan sang kita 2 3 hari. Kita tak pergi tegur dia. Kalaulah kita rasa kita tak salah. Kita rasa diri kita betul. Deh, dia kata dia betul. Pakat tak ada bagi tegur gimana. Demikian itulah. Kita tak ada di bangun ke mana sombong tu. Mana kita rasa kita betul. Kita rasa kita kena. Itu mana kita kita sombong kata kita sana itu betul. Kita rasa kita ni tak ada salah. Maka kita tak minta tak minta maaf pada sang kita. Demikian itulah. Kita rasa kita tidak ada kesilapan. Bahawa hidup pay kita hari yang tidak ada kesalahan. Sebab tu kita tak minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sangat rugi bagi kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa buka pintu taubah. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ni buka pintu taubah. Pintu taubah untuk nak terima nah kesilapan kesalahan yang mana manusia dah buat, yang mana hamba dia dah buat sana kesilapan, Allah Subhanahu Wa Taala masih buka pintu taubah. Lalu itulah selama mana kita deh ada nyawa lagi, selama mana kita Allah Taala bagi kesihatan lagi, marilah sama-sama kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesalahan kita. Itulah untuk saya pada malam ni sebagai sikit deh untuk nasihat pada diri saya sendiri ni. Saya ni tidak ada ilmu deh, kalau sekiranya ada salah, ada silap dalam ucapan saya, maka sama-samalah kita cucuk air kemaafan bersama. Saya pun untuk nak panggil nasihat sana sebagai untuk nak nasihat diri saya sendiri je deh, untuk nasihat diri saya sendiri dan juga deh kalaulah iwapo kita dengar berasa ada pedah, berasa ada manfaat, berasa kata boleh deh kita sama-sama nak ubah diri kita, maka alhamdulillah. Yang penting sekali itu nasihat bagi diri saya sendiri. Dah untuk pada malam ni yang kita berdua dengan Babu Ali kita di kedai Irik Jespero kita pisaning, dah pihak kami ni banyak terima kasihlah kerana Abang Irik Jespero kita ni masya-Allah dia seorang yang baik dan pula seorang yang hati boroh deh. Dia ni sentiasa jepuk deh kami mari di sini, dan juga pada malam ni dia minta juga mari saja, bukan sekadar mari ni, mari minta buat juga majlis muzakarah supaya boleh pakat ui peringatan dengan orang ramai-ramai lagi. Maka saya pun untuk sebagai round pertama ataupun tengoklah kadar air lagi masa, kerana ini sebagai permulaan saja, dan insyaAllah ta'ala deh wapak kita boleh ikuti setiap malam senang dan kita akan mengadakan majlis ceramah agama di sini, dan juga Irik Jespero kita ni dia akan jepuk bapa-bapa kita hok lain lagi, hok masyhur, hok terkenal, untuk sama-sama boleh pakat mari muzakarah di sini supaya kita semua dapat ambil manfaat insyaAllah. Maka saya nak seruh pula main ni kepada Babu Ali kita, apa saja yang dia nak beri kepada kita pada malam ni, sama-sama kita ikuti bersama dan sama-sama kita perhati supaya apa saja benda kebaikan akan jadi manfaat kepada kita. Maka saya sekarang kata deh wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamahu ar-rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu bab hak kita mengaji daripada ilmu agama lebih pada kita cari dunia dan isi-isinya.
Jadi alhamdulillah, pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada tua tepat, iaitu apa namanya, Abang Eric kita. Hello. Kecek dalam ni. Sekali. Ini dia masih luar. Hello. Jadi yang pertama sekali, saya mengucap terima kasih banyak-banyak kepada Abang Eric kita, yang mana jemput saya sendiri dan tim hakim kita boleh mari muzakarah di tempat ni. Jadi semua pun kita duk mari makan. Jadi malam ni alhamdulillah, dengan sengaja Allah Taala, Tuhan we ada di sini, boleh bagi tempat muzakarah agama, tempat orang kecek agama. Bukan kecek dunia saja dok, ada tempat kecek agama. Jadi ulama sebut di mana-mana tempat ada orang kecek agama, di situ rahmat Tuhan turun. Di situ penuh dengan barakat. Mudah-mudahan. Dengan kali pertama ini, Allah Taala bagi rahmat dan kasih sayang Tuhan dan barakat di sini dan semua ahli keluarga Abang Eric kita. Amin insya-Allah. Jadi apa nama ni, saya pun bukan orang hok sepatut nak kecek lah di tempat ramai-ramai. Jadi nak kecek harga apa? Jadi kita boleh dengar email kita rakyat saat ni beberapa nasihat. Lepas tu kita dengar untuk baiki diri kita. Zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini. Tuhan kata nasihat itu ada manfaat. Jadi manfaat di semua kita orang beriman. Apabila ada orang mari nasihat kepada kita, mana kata Tuhan sayang kepada kita. Sebab Tuhan tak sewi kita duduk dalam lupa ke dia, galak ke dia. Rupa zahir tu kita nampak orang lah mari larat kita. Amu yang lupa ke akhirat, amu kena ingat kepada mati. Orang yang kita nampak, tapi kam hak dia royak daripada Tuhan. Tuhan suruh kita ingat kepada mati, Tuhan suruh kita ingat kepada akhirat. Jadi Tuhan sayang kepada kita. Dengan sebab tu, kita gunakanlah nasihat-nasihat daripada teguh-teguh kita dan bapa-bapa kita. Mudah-mudahan kita hidup di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di dunia pun hasanah, ada kebaikan, dan di akhirat esok pun ada kebaikan. Amin insya-Allah. Jadi Abang Eric kita ni, satu orang yang supangatu email royak hati boroh. Hati boroh. Mana kata ya minat buat jamu. Panggil baba-baba mari makan sini dan orang-orang lain dan anak yatim pun dia buat jamu, dia buat makan, dia buat tolong. Jadi saya nak royak di sini, wifak kita ni boleh tahu sikit banyak. Kelebihan-kelebihan orang buat jamu makan wikok orang. Saya ambil kelebihan hak ni di dalam kitab Jauharul Mauhub di muka surat 95 baris yang ketiga. Dia kata dalam kitab Jauharul Mauhub tu di muka surat 95 di baris yang ketiga bila atas turun bawah. Dalam kitab tu kata orang buat jamu. Mana kata buat jamu ni panggil orang mari dumuh ataupun buat makan wi kepada orang. Ulama kata kena. Siapa-siapa yang panggil orang mari makan ni di rumah dia, Allah Taala bawa rahmat masuklah rumah dia. Lepas tu orang, kita kata orang mari makan nasi, kita buat jamu rumah kita kan 50 orang. Tuhan buat masuk satu orang tu satu rahmat, satu orang satu rahmat. 50 rahmat masuk dalam rumah kita. Lepas tu ulama royak pula kata 50 orang ni bah sudah makan tubik pada luar rumah, bukan tubik saja. Waktu tubik dosa orang dalam rumah juga. Masya-Allah. Mari dengan wak rahmat, tubik waktu tubik dosa ahli keluarga dalam rumah tu. Pada rumah. Ada sebut dalam kitab Jauharul Mauhub muka surat 95. Di baris yang ketiga. La ilaha illallah. Ini kelebihan-kelebihan yang Tuhan bagi.
nak menggalakkan kepada kita semua. Bahkan Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim daifuhu. Nabi kata, siapa-siapa hok beriman dengan Tuhan dan beriman dengan hari akhirat, kena memuliakan tetamu, kena muliakan jamu, kena buat nah orang panggil jamu kepada orang. Dalam kitab ulama sebut perangai jamu orang ni perangai Nabi. Pia iaitu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Nabi Ibrahim ni kita kenal kata bapak Nabi. Nah, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni suka buat jamu orang. Amat ingat satu cerita hak berlaku di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia buat satu jamu orang hebat makan ni. Yo. Lepas tu dia panggil semua orang dalam kampung tu mari makan. Siapa nak makan ya ada syarat. Orang kafir nak makan makan dia. Orang hak agama asing bukan orang Islam. Nak makan makan hak dia jamu ni kena buat syarat satu perkara. Ngucap. Kalau nak makan makan ni hak dia buat ni kena ngucap. Siapa ngucap ya we makan ni. Siapa ngucap dua kalima syahadah we makan ni. Semua orang mari nak makan makan ni dia ngucap laka. Mari sore ngucap. Nabi Ibrahim we makan ni. Mari sore ngucap we makan ni. Mari sore ngucap we makan ni. Ada satu orang tu tak sempat ngucap. Nabi Ibrahim kata, "Mu nak makan, makan ni hak aku buat ni mu kena ngucap baru aku wi." Ya tu kata, "Aku tak sempat ngucap. Kalau aku tak ngucap mu tak sempat makan." Ha, aku tak sempat makan. Orang tu selalu dah gi. Tak sempat masuk Islam. Bos satu orang tu gi tupik pada rumah Nabi Ibrahim, malaikat tu mari lalu dah. Ya. Allah Taala kirim riwayat kepada Nabi Ibrahim, kena. Hei Nabi Ibrahim, sore hamaku dia tak sempat ngucap Muhammad, tak sempat makan-makan ni hok mu nak jamung. Dia duk kafir selama kening, aku tak biasa butuh wi makanan kepada dia. Jadi Nabi Ibrahim tu kena sikit situ. Buat Nabi Ibrahim dengar lagu tu hunga lagi syari lalu dah. Sore hok dia hamak saat ni tu. Hok dia tak sempat makan-makan ni tu. Syari jumpa. Tanya, hei pak cik, nanti lu. Yang gaduh gi, mari masuk le rumah saya mula. Saya nak bagi roh makan ni hok saya buat ni kepada pak cik. Pak cik saat ni tu dengar pelik lah. Mula-mula Muhammad, mula-mula mu tak sewi. Bah, lepas pada ni mu panggil aku suruh gi makan pula. Apa sebab gapo? Aku nak tahu. Nabi Ibrahim berayak. Wahai pak cik, saat ni saya hamak pak cik sebab pak cik tak saya nak ngucap tu. Nah, Allah Taala murih ke saya. Pak cik tu kata, lagu tu sungguh ke? Ha, lagu tu sungguh. Allah Taala murih kepada saya. Ya rakyat kena. Tuhan rakyat kepada saya kata, selama kini pak cik tak beriman, Allah Taala duk wi makanan kepada pak cik. Bapak cik terdengar lagu tu, hei Nabi Ibrahim, berdengar molek menjadi saksi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam wak cik tu. Lepas pada tu Nabi Ibrahim tak peso makan sore. Bapak yang nak makan tu yo syarat orang, mari makan kali dengan dia. Sore dua. Nak ayat sini wifak kita reti dan tahu kata sifat perangai orang jamu orang ni perangai Nabi. Nabi suka. Siapa Nabi Muhammad royak dalam hadis ke? La yu'minu ahadukum hatta apa nama ni? Ana Nabi kata apa ni, seorang kamu iman tak sempurna sehingga mengasih kepada saudara kamu. Nah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, sehingga mu kasih kepada saudaramu supaya mu kasih kepada dirimu sendiri. Kita kasih kepada diri kita tak sewi wa'ak. Kita kena kasih kepada saudara kita, lebih-lebih lagi jiran kita. Ha, yang ngewi dia saat ni tu wa'ak juga. Ada sikit wi sikit, ada banyak wi banyak. Nak kata, nah, apa nama ni, perangai jamu ni perangai nabi-nabi, rasul-rasul.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhum natu nabi. Tak ada orang mari minta dekah sama dia. 7 hari dia nangis. Dia tiak. Dalam masa 7 hari, kalau tak ada orang mari minta dekah sama dia, dia nangis, dia tiak. Sebab apa? Dia takut kata ni tanah Tuhan beci kepada dia. Ni tanah Tuhan tak sah harta dia. Sebab tu dia nangis. Kalau kita orang lain aru, mari terkuat dah. Mari terkuat dah. Tak tanya lagi. Dekah, minta dekah ke apa? Sina Ali tak? Ya sengeleng, duduk nanti. Siapa yang nak mari hari ni ada ke tak eh? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu bapa muslimin muslimat, pendengar-pendengar semua yang ada di nah di tempat mana tak kiralah. Nah, kita pakat boroh hati kita. Allah Taala akan boroh kepada kita. Nah, jadi abang Eric kita ni nak suka wak jamu. Nah, ke anak yatim pun dia tolong. Nah, apa tu supaya kita tahu ke abang Eric kita tu baik dalam rekan apa ni super team. Yeah. Nah, tu baik rekan super team yang royak atau dia nak tolong anak-anak yatim. Mata saka hak dia nak buka ni fak kerja tu fak anak yatim. Allah. Orang hak tak ada pak mak dah buat kerja hak dia. Allah. Ha tu jadi dia tu hati Allah Taala bagi. Nah, lepas tu dia suka apa nama ni sedekah. Apa ni suka tolong orang. Pas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis pula kata iza ma tabunu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Nabi kata apabila anak adik manusia semua mati, semua amalan putus laka. Malaikat 3 amalan ni. Masa kita hidup di atas dunia, kita buat 3 amalan ni, kita mati dah pun pahala duk siapa. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah ni hak kita pahal lagu mana? Sedekah jariah. Misal tu kita ada tanah. Kita buat tanah kita hak kosong tu ya di wakaf. Buat sejik ke, buat madrasah ke, buat pondok ke. Tu satu rupa sedekah jariah. Lepas tu ulama pun royak ada satu rupa lagi panggil jariah. Jariah ni mana kata kita buat pahala, boleh pahala tak weti. Pahala duk sapa di kita seumur. Salah satu ulama kata misal kita beli Quran. Kita beli Quran, lepas tu tak sejik buat yang diwakaf. Ataupun wi kepada budak Hafiz baca Quran. Selama mana budak Hafiz duk baca Quran hak kita wi kepada dia, pahala duk sapa kepada kita. Masuk dalam sedekah jariah juga. Ataupun nah kita beli apa untuk buat kebaikan. Beli terosak ke kena. Wi apa buat kebaikan. Nah, beli kitab ke kena supaya ngaji betul ni. Baju tu. Ada. So ngati email duk akan ni apa jiha fatan. Jiha fatan baju. Jadi tuan fatan tu buat baju dekah kepada ti email. Pakai wak semaya. Selama mana ti email duk pakai baju ni dia duk boleh pahala. Selama mana we tak akan tak ada. Jadi selagi mana kita duk guna benar hak dia sedekah wi tu, selagi tu tuan tu duk boleh pahala. Sebab tu kita kena rajin dekah baju tu ke orang rajin kan. Baru pahala tak berhenti boleh. Nah, tu kita cari orang hak susah-susah sikit. Dah bagi. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan jari dan pahala yang besar. Jadi apa nama ni sedekah hak Nabi kata. Nah, jadi kita kena pakai usaha, pakai lusin ni. Nah, amal duduk cari dalam kitab-kitab ulama, duk tengok duk muzakarah tu. Kalau tengok kelebihan nah mengenai dengan orang sedekah ni, masya-Allah, barakallah. Nabi sebut orang suka sedekah ni. Kita nak cepat sedekah sikit. Nah, Nabi kata orang yang suka sedekah ni dia tak rugi. Tak rugi bahkan dia laba. Allah Taala royak dalam Quran. Wa ma tunfiq apa ni wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukallifu. Allah Taala kata benar kita sedekah tu Tuhan ganti.
Benda hak kita sedekah tu herati. Pas Nabi royak mana qasa malum min sadaqatin. Harta hak kita sedekah tak kurang segiapo. Tuhan pun royak, Nabi tak royak. Jadi atas kita jelah. Sebab kita kena percaya ke dengan Quran, kena percaya ke dengan hadis. Kalau betul-betul kita yakin, betul-betul kita percaya, kita boleh. Pada hari ini kalau kita ni sekadar ya, kalau kita kira nah nak-nak apa nama ni supaya dengan sahabat dah di tak kuasa, tapi we ada Tuhan janji ke kalau kita buat sikit Tuhan balas banyak. Kita we skop misal contoh ambil duit skop dekah boleh 10, kita we 10 boleh ke banyak lagi. Siapa Nabi kata bukan sekat 10, siapa 700 gana Tuhan nak balas. Padahal Al-Quran wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi siapa hak Tuhan nak gano ikut kehendak dia, boleh. Kau gano lebih pada 700. Tuhan nak bagi liman yasha, bagi orang hak Tuhan kehendak. Kita nampak ya sikit hak kita buat. Tapi Tuhan kata dalam Al-Quran apa ni? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa-siapa buat kebaikan sebesar zarah, Tuhan wi nampak di hari akhirat. Siapa buat kebaikan sebesar zarah, Tuhan wi nampak juga di hari akhirat. Ayat ni nak ayat gana? Sikit kita buat pun Tuhan balas. Kita tahu sekok ya kita dekat, Tuhan balas kebaikan hari akhirat. Kita buat jahat sikit ya, Tuhan balas juga azab di hari akhirat. Muka Tuhan royak dah. Sebesar zarah kita buat, tak kira benda baik, tak kira benda jahat, Tuhan akan balas mata di hari akhirat. Ha tu dia. Tu so, nak ya ta orang hak suka sedekah ni, Allah Taala tak rugi harta dia. Nabi kata man qasamalun min sadaqati. Harta hak dia sedekah tu tak kurang. Bukan fahuwa yuklifuh, Tuhan kata Tuhan rati. Amo ingat dalam kitab Jahara Mauhud juga sebut ya, sebut satu cerita. Ada seorang perempuan ada anak kecil hala hijau tinoning cari kayu api dalam hutan gi jual. Ambil nah apa nama ni belanja jual tu duit tu tu beli makan hari ye. Dan kedai Allah Subhanahu Wa Taala satu hari tu dia masuklah hotel, masuklah hotel gi cari kayu api gapo tu. Tubik mari gi beli barang makan supaya ngasok mu. Beli roti, beli susu. Patut ada anak kecil lah leh. Duk di rumah, duk nanti nak makan, nak minum. Ketika seorang ibu ambil air susu, ambil roti nak suap di mulut seorang anak tu. Ada satu orang mari kat pintu. Mari kat pintu, lepas tu seorang mak ni pergi buka pintu lah kata ada gapo. Seorang pak cik tu kata aku tak makan, tak minum 3 hari dah. Jalan mari jauh tak makan tak minum 3 hari dah. Kalau aku tak jumpa makanan lagi, kalau aku tak jumpa minuman lagi, aku bakal mati. Seorang ibu ni jong ambil roti hak duduk di mulut anak tu bubuh dalam mulut orang tua tu sat ni. Wi air susu hak duk cedek ke anak wi kepada orang tua tu sat ni. Buat orang tua tu makan sat ni tu minum sat ni pergi. Gaitlah demo boleh makan dah. Anak nak tiya wa. Seorang ibu ni rakyat kena. Wahai adik, nanti mata mana nak pergi cari kayu api lagi. Hak banyak, lepas tu kita pergi jual, pergi banyak. Kita boleh beli nah air susu banyak, lepas tu beli roti banyak, kita bakal makan. Dia bawa anak. Hari tu sama dia tak bawa. Hari tu dia bawa anak dia pergi masuk dalam hotel juga. Lepas tu dia pun nak masuk dalam hotel, takut kena kayu, duri. Dalam hotel tu jadi sakit anak ya tak. Dia kata, "Hei awal, jangan jalan lagi mana. Duk tempat sini amon mak nak masuk dalam hotel ni star ya." Lepas tu dia masuk dalam hotel, dia tinggal anak dia. Masuk tak lama ni, pergi cari wapa kayu tubik mari anak tak ada. Allah. Hei pah anak. Saya. Dah, anak kecil pula. Masuk pergi cari kayu api sepanjang sokmo. Kelip mari tengok keluar anak tak ada.
cari dia, panggil. Awal duduk mana, awal duduk mana, cari, tengok kanan, tengok kiri, tengok ke mana, tak ada anak. Habis air mata, nangis, panggil serta dengan nangis. Cari-cari jalan hunga, jalan hunga, jalan hunga. Siapa satu tempat, seorang ibu duduk cari anak ni, lutut jatuh. Gebah. Sebab apa? Nampak anak dia, rimah duduk pergi di baju. Ada rimah duduk pergi, anak dia hidup-hidup lagi. Supaya kucing duduk pergi anak ke. Kikir di kepala, tapi dia pergi di baju. Mak nampak lagu tu anak yang dia kasih hak ni tu. Pasal itu ya. Duduk di mulut rimah. Habis lutut. Habis licin, gebah habis. Lemak lutut. Lepas tu buat lagu mana? Mak saat ni tu habis ramak. Doa dengan Allah Ta'ala. Weh Tuhan tolong anak dia. Weh Tuhan tolong anak dia. Mak dia masuk dekat. Masuk dekat di rimah. Rimah duduk patulah tu. Rimah duduk patulah. Bawa mak dia kau masuk dekat, kau masuk dekat, kau masuk dekat. Rimah saat ni tu, jalan masuk cari mak dia, ambil anak letak depan muka mak dia. Rimah masuk dalam hotel. Rimah saat ni tu masuk dalam hotel. Mak dia bawa nampak celik mata, nampak anak dia ni duduk segar-segar. Rimah tak ada masuk dalam hotel dah. Dia masuk peluk dekat anak dia. Masuk peluk dekat anak dia. Duk nangis, duk tiak, duk terima kasih dengan Tuhan. Ada satu orang pakcik. Hak dia dekat hak ni tu. Jalan mari. Jalan. Jumpa dengan orang Tina ni. Hak duk nangis ni. Seorang mak dengan anak ni. Seorang pakcik tu rakyat. Wahai ibu. Inilah mu nak tahu balasan yang Tuhan bagi kepadamu sebab mu sedekah benda yang mu kasih kepada aku saat ni. Tuhan royak dalam Al-Quran wa ma tunfi apa ni? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Tak sepenuh iman kita selagi mana kita tak bahagi benda kita kasih. Tuhan bagi balasan hak hebat hak molek lagi. Tengok cerita ni. Seorang yatim saat ni tu mari royak atau inilah balasan hak Tuhan bagi kepadamu sebab mu dekah apa air susu dan roti kepada aku saat ni. Noya atau kita sedekah gapo lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mesti gati dan bagi kepada kita. Pak ulama sebut pula. Tuhan tu wish lah. Yeah. Tapi dengan rupa macam mana? Yang pertama, Tuhan will lalu dah di atas dunia. Kita doa gapo ke okay? Ataupun dekah gapo ke okay? Tuhan will lalu dah. Secara yang dua Tuhan will kita selamat. Ataupun Tuhan will apa nama ni balasnya tu kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada bini kita. Yeah. Yang kedua Tuhan will keluarga kita selamat. Yeah. Misalnya Tuhan tanah. Wi bini kita kena kena usiden. Berkata ke misal. Pas kita tok laki ni wa amal sedekah. Nabi kata kena apa ni as-sadaqah tu taraddu apa ni taraddul bala. Sedekah ni boleh tolak bala. Sedekah boleh tolak bala. Tu hak Nabi royak. Hang boleh mana kata kalau kita sedekah Allah Taala wi keluarga kita selamat ataupun wi kita selamat. Ataupun yang ketiga ulama kata Tuhan balas di hari akhirat esok. Mana katanya tak rugi. Nabi kata apa nama ni? Mana qasama lu apa nama ni? Min sadaqatin. Tak kurang sikit habuk harta orang sedekah. Bukan kau nama. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi banyak lagi kalau kita nak sebut malam ni tak habis. Ni pun rasa banyak dah. Nah, mudah-mudahan kita dengar pada malam ni, we kita rasa suka, we kita rasa gemar. Tuhan janji dah, kata tak rugi, wahu apa ni fahuwa yukhlifu. Aku hati, aku balas. Apa kalau kita kira, okey? Tuhan nak we kita kebaikan kita. Kalau kita kira Tuhan tak balas pun tak apa, muka duit hak ya we. Supaya apa mari kita we duit kita. Nah, kalau kita tak siam ikhlas, mana gapo? Allah Ta'ala wiriwik kita, Allah Ta'ala wiri nikmat kepada kita. Kita dekat ke jalan hak Tuhan suruh. Kalau Tuhan tak siam nak balas, mana ada gapo?
Tapi dok tu saya kata aku balas lagi. Aku balas, aku hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah nah sikit banyak nah hak yang amma dapat boleh kasi pada malam ni. Nah, dengan kita semua dan pendengar-pendengar nah hak yang dengar pada malam ni ku umur-umur semua. Apa kita tengok je tu pukul 8 tengah. Kakak aku 8 tengah molek dah dah. Setara ni dulu insyaAllah. Jadi kalau ada apa nama ni yang baik dalam penyampaian saya tu, kita boleh pakai guna dan kita boleh pakai nah apa nama ni nah kita pakai apa nama ni kosi ambil wak mikir ambil wak intibat insyaAllah ta'ala. Jadi kalau ada salah silap di mana tu saya mohon maaf juga dan kita dengar nah akhir sekalinya sikit lagi daripada timbih hakim kita insyaAllah ta'ala. Nah dengan lafaz yang mulia bila taufiq oleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada deh Bapa Ali Deng kita yang mana deh dia sikit bui tazkirah dan pula bui peringatan kepada kita tentang bahawasanya deh kelebihan bersedekah. Jadi kalau kita tengok di sini dan sedekah ataupun amal-amal apa saja yang kita boleh bantu, yang kita boleh tolong orang ning-ning, dan Allah Subhanahu Wa Taala tu dia akan beri ganjaran dan pahala. Dan pula babali kita, ya sedekah-sedekah ni, kita dok tolong orang, kita dok bantu orang ning, bukan sekadar balasan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala deh pada hari akhirat esok saja juga. Sedekah ni deh bukan sekadar tu saja dak. Kalau kita tengok kelebihan-kelebihan sedekah yang Nabi kita royak ni. Sedekah adalah satu perubah. Sedekah ni adalah satu perubah. Jadi kita manusia ni boleh kata kita ni apa ni? Deh, ada penyakit berlaku. Lebih-lebih hari ni kita mari deh tengok hari ni kalau tengok makan baik apa baik, orang di hari ni duk sakit hospital, tengok 80% 70% daripada makan. Sebab kita makan sedap deh bawa pada penyakit. Jadi penyakit sana ni telah maklumlah apabila satu penyakit yang Allah Taala bagi kepada kita ni kita kena deh kena terima dan kita kena redha kerana semua sana ni tu Allah Taala sudah takdir siap dah. Kemungkinan penyakit yang Allah Taala bagi kita adalah satu ujian yang Allah Taala nak uji kita. Kemungkinan dengan sebab penyakit adalah satu hikmah sebaliknya. Walau bagaimanapun Nabi kata juga apabila mu sakit mu kena usaha cari ubat. Nah, bukan sekadar sakit nak tunggu atau sembuh saja tak boleh, kita kena usaha cari ubat. Jadi ubat sana deh kita sakit baik sakit maring, kita sakit tu kecil manis sakit ni, penyakit yang ada pada diri kita ni kita dah usaha cari ubat hospital tu, kita pergi dah cari tok bomo tu, tok bomo ni boleh kata ubat tu kita cari 100 dah tapi tak betul lagi dengan diri kita. Jadi tak sekung lagi dengan diri kita. Habis banyak dok mudah. Degi temu doktor tu habis beribu, gi temu bomo ni habis beribu, dok ulam minyak kereta ni banyak. Jadi habis. Dek cari ubat tu mana kita usaha tu banyak jalan benar dah. Duit ni habis banyak dah. Jadi ada satu jalan lagi apa boleh weh. Dek kita dok usaha cara ubat, cara perubatan ni banyak dah. Tapi terah kita cuba satu ubat lagi. Ubat ni yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita lagu mana? Nabi ajar kita saat ni tu suruh sedekah. Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Dah ubatlah penyakitmu saat ni dengan sedekah. Dah kita sedekah, kita sakit kita niat kata aku sedekah duit 1000 kop ni ataupun 100 kop ni untuk sebagai apa nak sebut penyakit yang ada pada diriku, yang ada pada anakku, yang ada pada keluargaku, ibuku, ayahku, niat gilah.
Deh, kita tubuh kita niat. Karena ini kita nak sedekah sebagai nak sembuh penyakit kita. Adapun hak untuk ganjaran pahala yang Allah Taala bagi tu hak tu cerak dah. Cuma hak tu kita buat nak bajikan, tapi kita nak niat nak sedekah ni supaya Allah Taala nak sembuhkan penyakit yang ada pada diri kita. Kita niat lagu tu katik kalau kita tu ada penyakit. Karena deh, kita tengok hadis Nabi royak ni betul sungguh. Sebab ada dalil, sebab ada bukti nyata. Dek, kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Di hari ni saya ada benda satu cerita, satu kisah ni. Saya pun royak semua dah. Tapi hari ni nak royak juga. Dek, lama dah takut lupa dek. Jadi nak royak satu cerita ni boleh we. Supaya kita nak apa ni peringatan semula. Dek. Jadi satu cerita ni. Dek, banyaklah kita dah dengar dah, saya pun dah royak dah. Cuma sebagai nak ulang. Nak ulang takut-takut kita tu ada lagi saudara kita tak ada dengar. Dek kisah ni, dek saya nak royak. Jadi kisah ni apa boleh ni? Dek benda ni berlaku di satu negara yang semasa saya duk belajar dulu di Syria ni. Dek ada syekh, satu syekh dia duk cerita, duk mengajar dalam pengajian dia, dia duk cerita dalam masjid. Dia kata ada satu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan yang duduk di kawasan Amarah. Kawasan Amarah ni baboli kita ialah duduk dekat dengan Masjid Amawi. Dan makruf dan kita kenal kata di negeri Suria ni ada Masjid Amawi. Dan yang dibina masa yang dulu lagi lah masa Muawiyah dulu sampai tu Amawi, masa Muawiyah dulu lagi. Dan masjid tu masjid sejarah lah. Kalau kita pergi tengok kawasan-kawasan tu memang sejarah masa ribu-ribu tahun dulu. Dan jadi di kampung Amarah tu ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tu duk sakit. Sakit dia boleh kata sakit ni rakyat sukai dah. Dia ni sentiasa gi duk cari bomo. Dia bomo janji seminggu sekali, dia gi. Bomo janji dua minggu sekali, dia gi cari bomo. Gi duk cari bomo, gi duk cari bomo, cari-cari-cari saning tu, sehingga pada kali tu dia gi cari bomo. Bomo tengok dia, bomo ambil darah, ambil pergi cek siap. Dia pergi cek darah dia, cek pun lihat apa siap ni. Bomo tengok tak agak benar. Bomo tengok rupa dia, tengok pun lihat dia, tengok natijah. Kau tu baik dalam lab hari tu, bomo kata, dia bawa tengok natijah pak ni ke? Panggil pocik saat ni tu masuk dalam bilik dia. Panggil pocik tu masuk dalam bilik dia, dia kata, ya Ami. Deh, eh pocik. Dia kata saya tengok dalam kajian saya lah, tengok daripada natijah ataupun pon lihat pon lab kodok pesak ni ning, kalau turut kajian ambo ni kajian doktor ni, dia kata pocik ning tak hidup lebih kurang pada esok hari dah. Mana lebih kurang pagi esok je pukul 9.10 tu, mana pocik tu kena mati dah. Sebab tak agak benar dah, tak agak dah kau tengok darah pun kurang, tengok tu pun kurang-kurang berlakon dah. Ini adalah kajian Allah. Adapun hak Allah Taala ajar, hak Allah Taala tu mungkin ni panjang panak tu Allah Taala, tapi kalau turun kajian Allah ni kok lebih kurang tu je. Dia pukul 9.10. Lalu itulah dia pun kerana dia pun dah sakit dah. Dan dia pun tahu dah kata dia ni tak agak dah. Pas dia pergi cari bomo hari tu pun dia tamcai dah, tamcai dah. Dia kata dia ni tak ada apa dah, ikut bomo katalah deh. Cuma kalau bomo royak lagu tu kok dia boleh buat siap eh. Dia kelik di rumah pada malam tu apa ni weh, tak ada kerja apa. Kelik sapa di rumah, temu ahli keluarga dia, salai apa siap minta maaf belaka keluarga dia apa semua, cerita lebih kurang sikit sebanyak kata ayah ni kalau tengok kajian bomo ni kau tak agak dah deh, tak panjanglah umur ni. Jadi malam ni deh abah ayah ni minta lah nak banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni ayah nak semayah, ayah nak bertaubat, ayah nak minta ampun kepada Allah apa saja kesilapan, apa saja kesalahan yang ayah dah buat dulu semua tu. Jadi nak minta ampun lah, nak minta Allah Taala ampun dosa dia, minta masuk ayah pada malam ni, ayah nak buat kerja ni je. Jadi masya Allah pada malam tu dia pun bangun semaya, semaya, semaya. Apa sekadar dia boleh buat lah, buat lah tak agak. Suara dia duduk apa semua tu, boleh buat sekadar-sekadar. Sehingga tidur setah, bangun subuh esok. Bangun subuh esok, semaya subuh pun siap belakang. Istighfar apa, wirik apa siap. Dia pun nak tubik jalan ke luar. Nak tubik jalan tengok udara di rumah dah kanak.
tengok je tu deh je pukul ni. Bomo kata lebih kurang je pukul 9:10 dah dia ni nak hidup sampai tarak tu dah tak panjang dah. Dah tak agak dah. Jadi sama tarak tu tu dia kata berasa nak berjalan tengok kada air tepi rumah dia. Berasa nak berjalan tengok-tengok kawan-kawan dia, sain-sain dia tu be dah cuma panah kat luar tu. Dia pun berjalan. Tu be berjalan pos ya. Bo molek dia berjumpa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan. Seorang perempuan sana dia bertiau. Bertiau serta dengan ada seorang anak duduk kepok anak. Kepong anak sana itu bertiau. Menangis. Jadi menangis pelik lah. Seolah kata bukan menangis biasa dak bertiau, seolah kata dia dah sedih satu-satu perkara gitu. Maka dalam masa dia duduk berjalan saat ni, tengok seorang perempuan duduk tiak ni. Dia pun masuk tegak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Dia duduk tiak ni apa? Duduk apa ni ada masalah apa ni? Duduk serabut apa? Duduk ada masalah apa boleh tiak nampak pelik ni? Maka seorang perempuan tu dia jawab kata, ya Ami, saya ni suami telah meninggal dunia dah. Suami saya ni tinggal dunia seminggu dah. Jadi seminggu suami saya meninggal dunia ning. Dan dalam hal keadaan suami dia tak ada, dia kata makan ni yang ada dalam rumah lebih sikit sebanyak tu sudah habis dah. Ada gandum sikit, gandum pun habis dah seminggu. Ada beras sikit, beras pun habis dah. Ada minyak sikit, minyak pun habis dah. Jadi orang betina bukan tu baik kerja seperti kita ni duduk dalam rumah sekadar perak anak. Orang laki-laki ya tu baik. Bos suami yang mati, jadi dia tak ada dah makan ni habis. Lalu itulah yang mari minta sedekah. Mari duduk tepi jalan minta sedekah serta dengan tiap. Kama dia seorang pocik saning tu, hok sakit. Hok tu baik duduk jalan, hok bomo kata dia ni hidup lebih kurang je pukul 9:10. Ada 2 3 4 je lagi ni. Tengok seorang perempuan sana ni berasa siaplah. Jadi dia pun habis gamuk weh. Bo dengar orang betina tu duk cerita kata gini. Maka dia pun jawablah kepada seorang perempuan sana ni. Dia kata Allah sayangnya. Dia jadi saya ni pun dia. Kalau turut kajian bomo ni kak tak berapa jia dah lah. Dia akan meninggal daripada dunia ni. Saya pun tak agak dah ni. Panggil tak agak dah. Deh, tapi tak apalah. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur saya. Kalaulah Allah taala panjangkan umur saya ni, aku nak beri sumbangan. Aku nak tolong mung. Aku nak bantu keluarga mung ni. Mugi pera anak mung, anak yatim yang ada lagi di rumah 4-5 orang ni. Aku nak beri satu bulan 5,000 kau. Awal bulan mari rumah aku nak beri 5,000 untuk jadi belanja memakai lah rumah. Tapi saya, aku ni kalau tu kaji bomo kok tak banyak je dah. Tapi kalau Allah Taala panjangkan umurku, aku nak bagi 5,000 sebulan. Ya berjanji lagu tu. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, apabila siapa je pukul 9:08, apabila siapa je pukul 9 tak mati lagi. Siapa je pukul 10 tak mati lagi. Siapa je pukul 11 tak mati lagi. Siapa je pukul 12 kau sehat jadi gagah. Jadi pelik dia. Pelik dia hari tu tak mati. Nah, kelik di rumah apa siap. Duk 2 3 hari tak mati lagi. Maka dia apabila dia tak mati lagi itulah dia pergi berjumpa. Pergi berjumpa pula dengan bomo. Bomo terkejut. Tengok dia mari tu gagah. Dulu mari dia bertukar. Tapi hari ni mari gagah. Bomo terkejut. Dia kata, Masya Allah. Ambil gini ni. Nih, kalau gitu silap ni. Kajian saya ni. Apa ni? Wacik dia buat apa dia? Dia kata, ada apa dia? Dia kata, Allah. Allah Ta'ala. Semua kerja Allah. Tapi nak royak kepada babolinya. Semenjak daripada tu, dia boleh hidup panjang pula 20 tahun. Semenjak daripada bomo kata 3J 4J hidup tu, dia boleh hidup 20 tahun pula. Apabila 20 tahun dia hidup sampai tua sungguh tilah. Dia tua dia nak mati saat ni tu dia pesan kepada anak dia.
Ya yang anak dia kata, sekiranya kalau ayah ni mati, munggi tolonglah. Ada satu keluarga sana itu susah di situ. Dulu ayah dah wih 5,000 sebulan. Tapi kalau ayah mati ni, munggi tolonglah keluarga tu anak yatim wih 10,000 sebulan. Anak dia pun tak, tak ada apa muka suruh ayah dia. Bo ayah mati sungguh, dia pun pergi cari rumah tu. Dia pergi cari di rumah tu, pergi ke pintu, assalamualaikum. Ada seorang perempuan tu baik, mari waalaikumsalam. Mu ni siapa dia? Kau yang kata saya ni anak sekian. Jadi saya mari ni kerana suruh pada ayah saya, suruh mari duit 10,000 duit ke umum ni, 10,000. Mana ayah mu? Dia tanya. Ayah saya sudah meninggal dunia. Maka seorang perempuan tu bertiak. Bertiak dia kerana ingat jasa budinya ayah dia tolong dia ni. Kalau gitu baik, dia kata, semenjak daripada hari ni tak ada apa dah. Pocik awal ni tak kena mari dah. Panggil kata tak kena mari dah. Deh, kerana saya ni hari ni adalah hari bertamu yang anak saya tu dapat pakai gaji. Dapat boleh gaji dah. Yang mana ayah mung dulu duk bantu, duk tolong sehingga dia mengaji sampai habis, boleh kerja, hari ni boleh makan gaji dah. Padah dah untuk anak anak saya ni sanggup keluarga ni. Nak royak kata ini kelebihan. Betul sungguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Ubatlah penyakitmu dengan sedekah. Maknanya sedekah tadi boleh perubat, lepas tu panjang umur pula. Lalu itulah saya nak serupa diri saya sendiri dan kepada ahli kampung kita, penutup-penutup kita dah dengar ini. Marilah sama-sama kita banyak sedekah, marilah sama-sama kita banyak tolong kepada anak-anak yatim, orang susah, orang pakai miskin yang ada banyak lagi lah jiran kita. Deh, kalau kita nak rojak cerita hal terlebih sedekah ni, Allah tak habis nak banyak. Deh, banyak. Lalu itulah saya sebagai untuk sikit nasihat pada malam ini. Deh, sekiranya dalam ucapan kami ada kasar, ada salah silap, haraplah sama-sama kita cucu air kemaafan bersama. Dan tak lupa lagi juga terima kasih kepada Abang Amran kita, deh, Abang Iri Cespero kita, yang mana we pluay pada malening untuk mengadakan majlis muzakarah pada malening. Dan pula Abang Iri Cespero kita ni masya Allah seorang yang hati boroh, seorang yang sentiasa duk bantu dalam TV, dalam Al-Huda channel kita ni, deh, yang mana maktab ataupun studio duk di Lalo, duk di Kedah Nana Minimak. Maka Abang Irik Jespero kita ni bui subangnya ialah terotak ni 15 eci. Dan dengan harganya lebih kurang 20,000. Dia beli untuk sebagai nawi ada TV besar saat ni di sana. Siapa dia saja nak pergi mengaji, siapa dia nak pergi dengar, ada pihak babo-babo kita pergi duk ceramah dia pukul 2 tengah hari sampai pukul 3 setengah tiap-tiap hari. Lepas tu boleh mengaji direct, boleh pergi dengar direct, boleh pergi tengok lecture TV. Cua TV besar 65 inci. TV sana itu yang diberi sumbangnya daripada Abang Irik Espero kita. Roti yang besar sekali. Boleh kata seluruh lah. Dalam patik Thai ataupun seluruh dunia boleh jadi roti yang paling besar sekali. Pizza paling besar sekali. Siapa dia tak nak cuba lagi, boleh kita mari cuba makan terang rasanya di kedai pizza yang besar sekali. Irik Espero terletak di Cua Bacok Pekbung. Itulah untuk pada malam ini deh. Saya bersama dengan Baba Alidin kita, sekiranya ada salah silap, haraplah sama cucu ai kemaafan bersama. Dengan kata sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.